Saudara, kita ikuti pelepasan KKBM Politani Negeri Kupang. Pada tahun ini, KKBM dilaksanakan di Kelurahan Naioni, Kupang, NTT. Penyampaian sambutan oleh Kanjur Tetap Semangat, mahasiswa Politani harus bisa tampil beda. Jadi kalau Pak bilang peserta KKBM, teman jawabkan berbeda. Peserta KKBM, peserta KKBM. Oke, terima kasih. Sekian. Sambutan Salam. Dari Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Fabian Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Kesuksesan karena kedua pihak ini bersepakat untuk melakukan secara bersama-sama. Memang kita tidak tuntut lebih, kita paham bahwa kita itu dari pendidikan vokasi. Tapi ingat yang disampaikan dari Pak Kacu, ya, kita ke masyarakat, karena kita menyebut diri kami ini mahasiswa lebih dari kita, itu bedanya kita dengan mereka, itu pasti ada. Kemudian terkait tadi yang disampaikan dari Pak Kaca, bahwa sebenarnya itu prosedurnya sudah begitu yang kita atur oleh lembaga, bahwa survei, hasil survei itu dikoordinasikan kepada program studinya, terutama pendamping dari program studi. Yang diperoleh, yang mau dilakukan di sana itu apa, kemudian mahasiswa program studi itu diskusikannya secara lebih intensif dengan prodi, ya, dengan pendamping yang mau dipilih. Tentu pendamping yang mau dipilih misalnya tentang pengolahan hasil pertanian, ya. Kalau mahasiswa prodi yang memilihnya dosennya yang dinilai, berarti itu kita sudah di luar jangka. Kegiatan KKBM ini diikuti oleh 126 mahasiswa ditambah dengan panitia dan pendamping berjumlah 74 orang, sehingga jumlah semuanya 200 orang. Jangan sekali-sekali mengotori tim, ya. Kalau tidak, nanti tanggung jawab Anda itu bagaimana caranya untuk mengecek kembali sesuai dengan aslinya. Itu tuntutan orang nanti ke kita, ya. Jadi kayak mahasiswa, kemudian titik beratnya dari kegiatan kita ini adalah kita di sana mencoba menerapkan berdasarkan apa yang ada di sana, menimba pengetahuan kalau ada yang perlu kita timba dari mereka. Jadi sekali lagi, ya, self control itu perlu, jangan terlalu berlebihan, pas-pasan, ya. Jadi saya kira kemudian dengan memohon bantuan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka saya atas nama direktur melepas secara resmi rombongan KKBM Politeknik Kupang tahun 2023 dengan resmi. Penyerahan secara simbolis pakaian kerja kepada peserta KKBM. Penyerahan bendera oleh Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang kepada panitia. Baik. Penyerahan bendera bukan simbolis, ya, tetapi penyerahan bendera adalah pundak dari tanggung jawab lembaga di lapangan
sampai dengan selesainya KKBM ini itu ada di tangan panitia dan peserta. Ya. Bendera Anda bawa ke sana berarti Anda membawa nama Politani. Kalau membawa nama lembaga berarti ya semua tindakan Anda adalah atas nama lembaga. Jangan berbuat sendiri-sendiri. Koordinasi tadi itu penting ya. Baik, kami serahkan bendera ini untuk Anda jaga baik bendera ini sebagaimana Anda jaga diri Anda, jaga nama baik lembaga. Acara selanjutnya adalah doa yang dilakukan oleh petugas. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Cinta, kasih dan penyertaan Bapak sampai saat ini Bapak. Bapak kini tiba saja kami akan menuju ke Nayoni Bapak. Tapi sebelum itu Bapak, kami mengundang Engkau Bapak. Curahan urapan. Demikian saudara, laporan dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih.